Singa tako pina, tadi kan. Bayi pa. Ah, ano tamawan sa. Salah ba, salah. Ini nya bayi. Ini din ko siya to. Palay ba? Dahil ang ayong atawrut siya. Ustaz, bagaimana cara menghadapi istri yang suka marah? Anggap aja dia radio rusak. Nikmati aja. Jangan sampai ketika dia tidak ada baru kau menangis. Kalau sudah tiada, baru terasa. Oleh sebab itu maka, kalau dia marah-marah, bilang sama dia, enggak ada lo, enggak rame, ma. Siapa namamu? Titin, Pak. Titin? Iya, Pak. Cantik kali, kumar. Selama di putih, apa pekerjaanmu? Mengganggu suami orang, Pak. Boleh juga, ini. Rumah kotor menjadi sarang... Heo. Lain heo. Sarang penyakit. Sarang heo. Baiklah, para bapak ibu yang hadir semua. Untuk mengenang arwah para mantan kita yang telah mengkhianati kita, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa sesuai dendam masing-masing. Ma, tolong bikinin papa kopi dong. Sama pembantu aja, Pa. Ma, ambilin tuh laptop papa. Sama pembantu aja, Pa. Udah malam nih, Ma. Kita bobo yuk. Sama pembantu aja, Pa. Siap, Ma. Bi, temenin saya bobo. Abang di mana? Pulang apa, Bang? Soalnya mana musim hujan. Beras habis, kontrakan belum bayar. Ayo, Bang. Bocah dua mencret semua, Bang. Hidup tanpa janda bagai delman tak berkuda. Hai, begitulah kata para buaya. Akhirnya kebongkar juga kalau kau itu buaya. Mau kemana? Mancing. Masuk kamar. Rarabi jaman kiwari awewe neangan napkah lalaki cicing di imah. Awewe bebeakan melaan kahirupan lalaki sangenah nangancurkan harapan. Lamun geskia sok inget kepapatah tukang ban. Ini sudah tidak bisa diperbaiki, sebaiknya diganti. Piraku aing kudu ganti salaki rungkat ijab. Apa itu istri? Istri itu kepanjangannya adalah istana tempat ridho ilahi. Sementara pasanganmu adalah suami. Apa itu suami? Semua uang adalah milik istri. Anjay!